Yalah, kita pun faham. Kalau nak naik ada sebab, terpaksa ada, naiklah. Dan juga okey, juga nak ingatkan kepada peniaga, buat kualiti yang terbaik. Pasal dia hotel-hotel tu yang jual RM200 tu, pasal dia melihat kualiti sebenarnya. Jadi kita pun kena beri yang terbaik. Maknanya bukan nak barang tu besar, nak barang tu berkualiti, bersih dan cantik contohnya. Kalau tidak, kita tak perolehi lah apa yang patut kita perolehi. Pasal kita ambil mudah, tak boleh ambil mudah ni. Satu benda yang tidak harus dilakukan. Contohnya sekarang ni kuih mungkin RM2. Ada juga yang orang jual kuih yang RM10 dua. Jadi maksud Toki ni yang kita nak kena sedarkan masyarakat. Saya tak fikir ia wajar, tapi hari ini kita nak fokus ke pasaran mana? Pasaran kerana sedap atau pasaran kerana kualiti? Ini kita kena buat pilihan. Klik link di bio untuk sumbangan Tabung Perjuangan PPIM.